Tabengan Berbagiku Bersamaan Ramadan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, jajaran harian umum Tabengan berbagi bersama mereka yang membutuhkan uluran tangan. Salah satu media harian terbesar di Kalteng itu, berbagi bersama anak-anak panti asuhan ayah bunda di Jalan Mahir Mahar, Trans Kalimantan, Palangkaraya pada Rabu 5 Mei 2021 sore. Ya, untuk kegiatan tabengan untuk tahun ini kurang lebih sama seperti tahun sebelumnya. Kita mengadakan kegiatan sosial. Untuk tahun ini kita akan membagikan takjil dan juga sembako ke panti asuhan. Salah satunya panti asuhan ini ayah bunda. Sekaligus kita juga melihat kondisi anak-anak di panti sini. Siapa tahu ada yang bisa kita bantu untuk kedepannya. Tabengan sendiri tidak hanya gencar serta intens dalam menyampaikan informasi bagi masyarakat di Kalteng, namun juga rutin di berbagai saat-saat tertentu. Tidak lupa, di setiap momen yang ada, Tabengan selalu menyempatkan diri untuk berbagi dan bersilaturahmi bersama masyarakat di wilayah itu. Kita terima kasih banyak atas kunjungannya dari teman-teman Tabengan. Kita ucapkan bisa terima kasih serta mendoakan semoga teman-teman dari Tabengan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, sukses selalu. Mudah-mudahan daripada seluruh teman-teman Tabengan jangan sampai ada kendala lah dalam lapangan. Mudah-mudahan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas dan mencari informasi. Sementara itu, Tabengan juga melaksanakan pembagian takjil di kawasan Lampu Merah, Simpang 4 RTA Milono dan Mahir Mahar, Trans Kalimantan. Sejumlah awak media harian umum Tabengan turun ke lapangan membagikan secara langsung sejumlah takjil, mulai dari jajaran redaksi, umum, iklan, dari koran Tabengan, Tabengan Online, dan Tabengan TV ikut serta dalam kegiatan berbagi tersebut. Tidak lupa pelaksanaan itu tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yang mana masing-masing pihak pelaksana tetap menggunakan masker di setiap kegiatan terkait. Didin, untuk Tabengan TV.